Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berikut ini adalah video tur kampus dan perkenalan program studi manajemen di Universitas Sutomo dalam rangka program pengenalan program studi dan alma mater atau yang biasa dikenal dengan Profesa. Selamat menyimak dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sutomo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sutomo memiliki dua program studi. Yang pertama program studi manajemen, kemudian yang kedua program studi akuntansi. Pimpinan beserta sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis selalu berbenah diri untuk selalu up to date dengan kemajuan teknologi. Era sekarang ini, era digitalisasi, kemajuan teknologi sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis selalu memutakhirkan program pendidikannya. Dekan, tua program studi, seluruh dosen, dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh sivitas akademika. Terus mengembangkan dan meningkatkan semua aspek yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, menghasilkan lulusan yang memiliki komitmen yang update pada bidangnya. Diharapkan juga lulusan sarjana ekonomi dan bisnis tidak hanya mampu berkompetensi di bidang manajemen dan akuntansi saja, tapi bisa bersaing mengelola bisnis secara mandiri, unggul, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara formal dan disertai pemberdayaan masyarakat yang humanis dan religius. Sehingga nantinya sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Sutomo. Program studi manajemen merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selain juga program studi akuntansi. Kini revolusi teknologi telah berpengaruh dan berdampak pada hampir semua aspek kehidupan. Dalam hal layanan pendidikan, pimpinan Universitas Sutomo dan segenap sivitas akademika terus menyesuaikan, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar untuk menjawab tuntutan digitalisasi layanan tersebut. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Program Studi Manajemen dan seluruh dosen Program Studi Manajemen, berikut juga tenaga kependidikan yang ada, memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan layanan terbaik dan terus mengembangkan seluruh aspek yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, menghasilkan lulusan sarjana manajemen yang kompeten serta berkarakter unggul, sehingga lulusan sarjana manajemen Universitas Sutomo
bukan saja mampu berkompetisi, bersaing dalam keahlian ilmu manajemen, tetapi juga mampu dalam mengelola bisnis secara mandiri, juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, berpartisipasi dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang humanis serta religius. Dengan demikian, lulusan sarjana manajemen Universitas Sutomo tidak saja bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi lebih jauh bisa bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan bangsa serta negara Indonesia. Terima kasih, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga, kami persembahkan Side Plan Universitas Sutomo.